sabarkanlah diri kamu duduk berkawan dengan siapa? Alladzina yad'una rabbahum, yang hidup mereka sentiasa berdoa kepada Allah. Maknanya tiap-tiap hari itu sentiasa berdoa, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang salih, ya Allah. Jadikanlah aku ni di kalangan orang yang yang hidup dia dalam keadaan yang berdoa pada Allah. Doa pula pagi petang mengharapkan yuridu nawajha, mengharapkan keredaan Allah dalam hidup. Kan ada setengah orang, dia kalau duduk sebelah orang-orang miskin, dia rasa jatuh standard dia, jatuh air muka dia. Dia nak berkawan mana? Berkawan dengan orang-orang yang kaya-kaya, mewah-mewah, orang yang hebat-hebat. Ini barulah dia jadi hebat juga. Ini dia jadi demikian pada diri dia. Jangan. Islam ajar, kamu berkawanlah dalam hidup kamu dengan siapa? Dengan orang yang mengharapkan keredaan Allah. Walaupun dia miskin, tapi dia ni hidup dalam keadaan doa pada Allah. Walaupun dia harta benda tak ada, tapi dia dimuliakan di sisi Allah. Allah muliakan orang-orang macam ni. Dulu-dulu kan, waktu mana sekolah kebangsaan dulu kan, sekolah rendah dulu, sekolah rendah dulu, dia ada geng lawa-lawa berkawan geng-geng lawa-lawa dulu. Geng hodoh-hodoh berkawan geng-geng hodoh-hodoh. Dia tak bagi masuk. Engkau muka hodoh kan, engkau sedar diri sikit, dia sebut. Kawan dengan geng-geng hodoh je lah, dia sebut. Geng-geng lawa ni, padahal dia tak lawa-lawa pun. Tapi bila dia masuk geng lawa, jadi dia pun tumpah lawa sama. Tu. Ni waktu mana sekolah-sekolah kebangsaan dulu kan, sekolah rendah dulu, dia ada perangai macam tu. Geng-geng hodoh kena berkawan dengan hodoh. Makan pun di kantin tu pun makan dengan geng-geng dia je. Dia akan jadi macam. Ni pun ada anak orang kaya-kaya, dia nak berkawan dengan anak orang kaya-kaya ni. Dia tak nak berkawan dengan orang-orang yang kebiasaan ini. Islam dagang. Islam ajar dalam hidup ini, kamu duduklah dengan orang yang wasbir nafsak. Sabarkanlah diri kamu duduk berkawan dengan siapa? Alladzina yad'una rabbahum, yang hidup mereka sentiasa berdoa kepada Allah. Maknanya tiap-tiap hari itu sentiasa berdoa, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang salih, ya Allah. Jadikanlah aku ni di kalangan orang yang hidup dia dalam keadaan yang berdoa pada Allah. Doa pula pagi petang mengharapkan yuridu nawajha, mengharapkan keredaan Allah dalam hidup. Setengah-setengah di kalangan kita kan, dia kawan, dia ada puak-puak dia. Allah ajar jangan begitu, jangan begitu. Kita ni hidup ni dalam diri kita ni, hidup ni bergaul lah dengan semua orang. Jangan kita ni, dalam hidup kita ni, kita memilih-milih. Orang kaya berkawan dengan orang kaya-kaya, manakala orang miskin kita tak nak kawan dengan mereka. Jangan. Islam ajar kamu duduk dengan orang-orang demikian. Kerana orang yang susah-susah ni, kadang-kadang doa mereka jauh didengari di sisi Allah dibandingkan dengan doa orang yang senang-senang, yang kaya-kaya ini sendiri. Tengok cara Islam disuruh hidup kita ni bermuamalah di antara satu sama lain.